Salam Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat dupa yang beraroma misik hitam. Ini mau ada pesanan, jadi saya buatkan 3 kilo. Cara yang pertama, kita tuangkan minyak ke dalam botol aqua. Kita tuangkan secukupnya untuk proses pencelupan. Oke, kita akan memulai membuat dupa. Ini beraroma misik hitam. Nah, kita ambil secukupnya, lalu itu kita masukkan ke dalam botol aqua. Usahakan kita diamkan beberapa detik untuk proses pencelupan agar aromanya bisa merata ke dalam dupa. Setelah itu kita angkat dan kita keringkan dan kita angin-anginkan. Karena jenis dupa ini adalah dupa basah, maka dari itu tidak boleh dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Karena kita membuat dupa basah, ya, beda sama yang dupa kering. Kalau dupa kering itu kita jemur di terik matahari, kalau dupa basah itu cuma cukup diangin-anginkan saja untuk beberapa jam, ya kurang lebih 1 jam, dalam keadaan basah setengah kering baru kita proses untuk pengemasan. Setelah itu kita angkat, karena aromanya sudah merata, kita angin-anginkan sebentar. Cara ini, ya, jika kalian mau order bisa lewat via Shopee, Bukalapak, Facebook atau di YouTube ini. Nanti kita akan tuliskan alamat dan nomor telepon saya di deskripsi YouTube saya ini, ya. Jika kalian mau order, monggo. Kita siap kirim-kirim. Atau bisa juga datang langsung ke rumah. Nanti saya tuliskan juga alamat lengkap saya. Buat kalian yang mau ingin dijual lagi, silakan, enggak apa-apa. Buat nambah penghasilan. Dupa ini yang sering dipakai para spiritual, karena dupa ini kan dupa misik hitam, jadi aromanya lebih tajam, lebih mantap.
beginilah kan Pan dan para sahabat-sahabat Satria Nidupa, cara proses untuk membuat aroma dupa ya seperti ini. Dupa abu dingin dan tidak pedih di mata, ini juga baik dibakar di ruangan karena asapnya enggak terlalu pedih di mata ya, dan juga apinya atau abunya itu enggak seberapa panas. Beda sama kalau dupa kering, itu biasanya pakai abu panas. Kita tata dan kita rapikan supaya keringnya merata. Oke, kita sudah selesai dan kita akan menunggu waktu kurang lebih 1 jam, setelah itu kita proses kemas. Oke, kita menunggu dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Salam Rahayu. Kita melanjutkan proses pasang label atau stiker dupa aroma mesik hitam. Alhamdulillah guys, sudah selesai ya. Ini dupa yang aromanya mesik hitam. Ini banyak yang disukai oleh orang-orang yang di bidang spiritual. Jika mau order silakan ya guys. Nanti alamat dan nomor telepon saya bisa dilihat di deskripsi. Bisa online via di sini atau di Shopee, Bukalapak dan Facebook atau di Instagram kami. Ini dupa basah ya, dupa full celup, full aroma. Abu dingin dan tidak pedih di mata. Oke, sampai di sini dulu. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.